Untuk pertanyaan yang akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari seorang pendengar kita di Kebumen yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yusuf, ya mohon penjelasan atas sebagian pendapat dari kaum muslimin yang menyatakan bahwa berdoa diperlukan perantara, apalagi untuk doa orang-orang awam atau orang-orang yang jahil terhadap agamanya karena ini merupakan salah satu perkara yang penting agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan penjelasan terhadap hal ini. Terima kasih. Iya. Yeah. Pertanyaan yang bagus dari saudara pendengar yang atau pemirsa yang ada di Kebumen. Apakah betul bahwa doa itu harus pakai perantara? Tergantung apakah perantara itulah perantara yang digariskan di dalam agama kita atau tidak. Atau bahasa agamisnya adalah tawassul bahasa agamisnya adalah tawasul. Apakah barang tersebut atau doa tersebut tawasulnya sesuai dengan aturan agama atau tidak? Kalau misalnya sesuai dengan aturan agama betul, ya yaitu perantara dengan menyebut asmaul husna, mengawali doa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia, ya rahman, ya rahim, irhamna, ya ghaffar, ighfirli, ya razzaq, urzukni. Wahai pemberi rizki, berilah rizki kepadaku, wahai pen, maha pengasih penyayang sayangilah aku, wahai maha pengampun ampunilah aku, kalau seperti itu bagus, atau dengan amal soleh, atau dengan amal soleh, jadi kita punya amal soleh, kemudian kita jadikan itu sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah contohnya dalam Al-Quran Rabbana innana amanna faghfir lana, ya Allah kami telah beriman maka ampunilah dosa-dosa kami. ini tawassul dengan amal soleh atau tawasul dengan doanya orang yang eh, yang soleh ya yang masih hidup ya orang soleh masih hidup kemudian kita minta bantuan kepada beliau untuk mendoakan kita nah kalau itu yang dimaksud dengan tawasul ya itu memang betul dan ini adalah jenis-jenis tawasul yang setahu kami tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama ya dan jelas-jelas itu ada dalilnya dan sahih nah, adapun jenis tawasul yang lainnya Ya ada beberapa jenis tawasul yang dipersilisikan oleh para ulama. Nah, ada sebagian ulama mengatakan iya, ada sebagian ulama mengatakan tidak. Tapi ada juga jenis tawasul yang jelas-jelas disepakati oleh para ulama bahwa itu tidak boleh. Contohnya misalnya minta-minta kepada ahliku kubur dengan alasan itu perantara. Itu jelas secara kesepakatan ulama tidak boleh. Maka eh, anjuran saya. Ya, anjuran kami kepada uh, kaum muslimin, kaum muslimat dan kami pribadi adalah pilihlah jenis-jenis tawasul yang jelas-jelas tidak ada perselisihan para ulama di dalamnya, itu lebih selamat insyaallah wallahu alam bissawab.